I love you buat kawan-kawan Nekarbol di seluruh negara Republik Indonesia. Jangan lupa buat kawan-kawan di subscribe lah channel Nekarbol. Buat cece-cece sawah juga jangan lupa di subscribe channel Nekarbol. Dan jangan lupa juga kalian subscribe kan semua. Apa orang angkat subscribe pokoknya, kalau ada jumpa apa angkat subscribe pokoknya, yang penting subscribe lah pokoknya, di subscribe. Pokoknya kalian harus subscribe channel Nekarbol ya. Jujur, aku dulu itu sebelum jadi Karbol kayak gini, waktu kelas 3 SMP jadi tukang butut, jual tahu Sumedang, jual aqua galon, terus jual kue lebaran keliling rumah gitu loh. Tapi tetap menjalani kayak dengan ngerasa happy, nggak peduli apa yang orang mau ngomong apa gitu. Berjalannya waktu tamat sekolah bingung nih kak, aku mau jadi apa gitu. Keluarga atau orang sekitar makin banyak yang bilang, tengoklah mamak bapaknya tukang kawin, anaknya mau jadi apa, kan pasti gitu kan. Makin stres. Gak lama kemudian ngelihat Jadi gak lama kemudian di situ kulihat Mak Betty viral, Mak Ele viral. Mak Ele lucu, Mak Betty lucu. Aku nerapin, aku lebih lucu gitu. Pikirku waktu itu gitu. Jadi coba untuk buat video, orang sekeliling kayak udah banyak kali orang yang terkenal, kok mau buat video mau ngapain. Tapi aku tetap semangat. Kayak ku coba buat video. Itulah di konten pertama waktu Mamak Karbol manjat pagar, aku nyebutin Karbol antarlah Mamak ke pajak. Rame nih komen-komen. Karbol ini apa bang? Ini apa gitu? Minta video selanjutnya, terakhir video keempat viral lah video Karbol. Dari situ tetap lanjut sampai sekarang. Intinya kalau aku ditanya, kita jangan pernah ada rasa gengsi, satu. Kedua, tetap. Iya ini nanti sih. Apa-apa. Jadi kayak minimal dari 4 anak yang ada di rumah, kalian harus jadi salah satu anak yang bisa ngebanggain orang tua. Itu versi seriusnya Karbol, boleh kasih tepuk tangan buat Karbol dong we. Ternyata Karbol ini luar biasa, menginspirasi bisa ternyata. Ya kalau dibayar luar biasa. Lelaki bayaran. Iya, lelaki bayaran ya. Karena kayak tua itu pasti we, tapi dewasa itu pilihan. Kalau nggak dari sekarang, kalian nentuin apa yang harus kalian buat, apa yang bisa dibanggakan, kapan lagi? Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Karbol. Bisa loh yang menginspirasi ya. Kupikir di otak gue itu selain ngegas nggak ada lagi gitu. Ya itu kan, ada. Ya kan apa yang dibilang tadi dari catat duluan. Ada lagi dong. Kalau ditanya kenapa jadi mobil wali kota nanti gimana datangnya? Nanti kita janjian bareng sama kawan. Nanti langsung sini. Iya. Kacanya mau. Iya itu. Kalau nggak mau, kacanya mau. Tes bilang. Berarti tes. Atau kepala langsung. Awalnya kan gue ngedrift. Karena gue susah tuh ngedrift. Jadi gue balapan di sirkuit. Terus alhamdulillah di sirkuit ada hal-hal. Ya, sirkuit. Balapan nih kalau di sirkuit. Iya. Salah satu pencapaian yang bagus. Pencapaian itu betul. Nih, saya kali lagi semua sini. Kayak ada yang ngomong ya. Iya. Enggak benar sih. Ada. Ya, kalau aku berani sama Bang Hasan bisa kelawa lah. Salah. Enggak. Kita tuh sebenarnya bukan kelawa. Maksudnya dari tadi dia tuh terlalu serius gitu loh. Oh iya. Mau nangis gitu. Iya. Jadi ya, makanya tadi aku ajakin kalian aku donasi ya buat dia. Kasihan. Sebenarnya ini lebih banyak cakap MC-nya pada bidang tamunya, betul kan?
Contoh. Apa yang mau dicontohkan? Ini pembahasannya kok lari ke situ? Ya intinya pingin ngerangkup semua kalangan, mulai dari mama-mama, bapak-bapak, anak-anak yang suka mobil, suka kereta, suka kecantikan, suka fashion. Itu sih. Ini bagus nih. Boleh nggak kita kasih tantangan? Ya, apa tuh bang? Kasih. Tadi kan dia bilang bisa ke semua. Kepada aku dia. Coba berdiri. Kok bisa berdiri? Turun telur ini udah. Terus diri aja. Coba depan kau ini ibu-ibu. Lawakanmu gimana coba? Apa lah dia disuruh yang ngeladepin ibu-ibu ngomong apa? Tadi kau bilang bisa di semua. Ya aku gak lagi gitu ngelawak, Ebar. Ya begitu caranya, coba bener gak? Coba dong. Dikasih tantangan loh sama artis internasional. Ayo cepat. Mana? Depan misalnya ibu-ibu tuh ibu-ibu di sebelah sana. Nah itu. Terus ada ibu-ibu ku sepak kan ya. Ah kan ketawa ibu-ibu. Jangan weh. Coba awak dulu depan. Ayo ayo. Satu. Depan ibu-ibu dulu coba ayo. Coba. Bang Toto, Bang Ambar, thank you ya. Gue jadi. Makasih lo Bang Ambar. Terus sekolah kan ya kan rumah. Iya. Bu. Thank you Bang Ambar, thank you ya. Coba gue jadi Dami. Bahan-bahan lawakan lo coba. Ya. Ini bisa gak? Betul-betul ibu-ibu semua, ibu gadis ya. Nah, udah kan? Iya ya, bukan anak gadis sekarang, kayak ibu-ibu juga ya. Oke, gitu aja. Iyalah, jadi? Kurang. Tegas. Kau mau tambah? Di rumah juga mau. Coba dulu. Ini serius, ya. Karena Bamba juga punya spesialisasinya. Oke. Dia jago ngegombalin cewek. Ayo, tes. Kita tes. Tes. Cari. Ikut. Ada yang mau digombalin ya? Pilih. Ada yang mau digombalin ya sama Bapak? Masa di bawah? Kau gak termasuk. Coba. Kau gak termasuk. Kita buka cewek. Nah sini gak? Bentar aja, udah masuknya kali ini. Ayo, Tengah-tengah. Oke. Ya deh. Kita sini. Cuman. Si cantik dengan di situ ya. Sini, sini di tengah. Ya. Coba, kau ngasih. Nama kamu siapa? Nama punya itu. Ya men. Eca, kaki kamu sakit gak? Enggak. Alhamdulillah aku cuma mau mastiin kalau surga buat anak-anakku nanti gak kenapa-napa. Tunggu, tanya. Bagus gak? Lagi? Oh gak bagus pak, gak bagus. Gak bagus. Coba sekarang karbol gantian. Kak, ini ada. Kak, kakak tahu gak bedanya kakak sama jaringan internet? Tahu gak? Kalau jaringan internet 4G, kalau kakak 4Me. Saya. Coba. Mana-mana itu. Kakak Akbar. Bang Akbar lah. Gantian lah. Itu Akbar, moderator. Coba kita lihat tepuk tangan buat gombalan Bapak. 1 juta orang. Coba gombalan karbo. Wilayah itu nih. Jago memang. Makasih ya kak. Nanti ditransfer sama karbol. Iya, dia transfer aku. Kasih impol ya. Oke, tadi kan udah ya. Ya. Ibu-ibu udah, anak muda udah, cewek udah. Sekarang kalau lu di depan anak-anak. Ada di depan bocor. Anak-anak coba. Ya sini kok deh, biar kutekan kepala kok. Itu mau. Ini sudah ya. Anak-anak itu. Anak-anak ini. Jangan kasar dong. Ini mau ngomong apa deh? Kan lawakan kalau konten anak kecil. Ceritai bareng kok ya. Ih, mana dia? Ini ketawa. Itu berarti kan bukan konten buat anak-anak. Oh iya. Coba. Mana konten anak-anak? Udah, katanya bisa tadi. Katanya bisa. Kasih tau lah deh. Nama kau siapa? Adit. Angelat. Adit. Berapa umurmu? Adit. 9 tahun. Mana bapakmu? Dari kau sendiri kemari? Sama kakek? Ya. Apa lagi bang? Dia pun sama kakeknya. Aku kasihan mau ngapa-ngapainnya. Ya kan, Dik? Jadi kau bikin konten seperti itu. Kalau di depan buat konten anak-anak.
ya kalau buat konten yang dibahas apapun dikupas bang. Okay. Tapi penyampaian kayak lebih selembut mungkin, terus orang memahaminya bahwasannya itu komedi gitu loh. Tadi belum ada komedi. Udah tadi. Apa? Tadi ketawa. Tadi apa aku bilang? Yang tadi totong kau loh. Aku tau kali kau baru ngomong orang udah lupa kau. Baik. Ya? Gitu ya? Iya kan? Lucu gak? Lucu gak? Coba kan ya kak. Malah dia gak tahu apa yang dibilang kan. Mentah kau totong bodoh. Orang Jakarta loh kau. Boleh coba. Udah ya? Iya. Makasih ya dek. Makasih ya dek. Belajar yang rajin. Adek dikasih jajan sama Bang Karbol ya. Okay. Dikasih jajan ya. Terakhir yang harus dimiliki kalau misalnya mau masuk ke semua kalangan. Iya. Kau tahu kan ini kota apa? Medan. M apa? Medan. M apa? Medan. E-nya? Edan. E-nya dan. Mau dibodohin nyawa. Kalau Medan itu kan ada singkatannya. Iya. M. Medan. E. Edan. E. Edan. Semua. Alah lo kalau gitu sama. Apa coba? Mbak, ayo mbak. Mampus. Gak kena ada ilmunya itu. Medan. Medan mbak, dengerin. Medan. M apa? Merakyat. E. Edukatif. D. Dedikasi. A. Apaan ya? Diajarin kau kan? Ya Allah enggak. Pantes bayarannya murah, gak jago. Oh, barang istimewa. Oke, oke. Kita panggil sekarang MC-nya. Ayo MC. Ada. Kita tes MC-nya sekarang. MC. Tolong dong. MC. Ayo. Jadi akbar. Ayo. MC. Sekarang jadi akbar. Iya. Oke. Mbak Ita. Aduh. Kita ceritanya kan. Ini. Bahaya kan yang bisa ada di apa-apain sesak bah. Tidak kan ya. Oke. Mbak Ita. M apa? Apa kan? M. M Medan. E. Edukatif nyontek. D. D itu dedikasi. Sama. A. A itu asumsi. Gua ngarang sih beneran. Ada itu nggak sih kata Medan apa? M. Kan itu apa ya? Itu disari M. Dan itu apa guys? Ya udah ganti. Ayo lo satu lagi. Sini. Apa? Ini MC juga. Kalau kan? Kau kalau perempuan kami enggak mungkin kasar, ya kan? Aduh. Kalau perempuan enggak mungkin kasar. Ayo. Kok ada muka kau bang di belakang barisan itu ketemu. Ayo coba. Halo, di kita lagi nge-MC nih ceritanya. M apa M? Menarik. Eh. Enak. Enak Medan. D. Enak. D. Bau. Itu P. Oh iya, itu P ya, itu P. Ya ya, maaf. Ini D. D. Full face. Apa tadi? The best. D. Apa? D D. Dodol. Apaan? Ayo. Tolong dong, Bapak. Dadah. Wah, ya, dadah. Gitu nih, ya. Dadah. Jadi gini kita ngetes aja tadi buat panitia nih MC-nya tuh ready. Barisnya, masih suruh ya. Sini. Baris dulu dong, baris dulu. Baris ya. Baris. Dari gua ya. Okay. Medan. Edan. Gak kayak kau, mampus. Dedikasi. Dedikasi. Asik. Ya Allah, nomor 5 masih aja. Gantian lah, gantian. Ubah deh. Gantian ya, apa ya? Oke, kita mulai ya. Apa tadi, M? M, Medan. E, emang. D. Gua udah tahu sekarang penyakitnya ada di mana, Bang. Apa? Enggak tahu tadi. Mau pulang aja deh, Bang Abdarais, autonya tolong Abdarais gantiin saya ya, tolong ya. Coba. Sangkup sih. Kita bikin sama-sama. Gua M deh. Kita bikin sama-sama. M. Boleh. Medan. E. Emang. Emang. D. Dinanti. Ah, oh, Dinanti. Oke. Okay. Dinanti. Asik. Apa sambungannya? Apa Medan dinanti. Medan emang dinanti. Emang dinanti. Medan anak, emang anak dinanti. Get negeri. Anak negeri. Anak negeri. Kakak itu coba, jadi Medan apa? Kakak itu Medan. Dia aja. Kaki. Ah, hey, tunggu dulu. Negeri. Ngomong-ngomong dari tadi, kita keluar-keluar. Di belakang sana ada cewek cantik diajak ke sini. Astagfirullahaladzim. Hey. Astagfirullahaladzim. Karena udah insap itu gak nampak. Hey. Cantik banget. Kasih lah. Ada yang cantik dari tadi di belakang.
gini sebenarnya kita nggak mau ngajak biar kita ngobrolnya berdua aja. Oh. Gitu. Masuk baik kah? Karena suamiku bang. Oh, oh. Bang. Ngobrol bisnis, ya. Bisnis, bisnis. Bisnis kan gak mungkin kita di depan. Oh gitu, yuk, yuk ke belakang ya. Ngomong bisnis mah di depan ya. Bercanda. Mau ya? M. Medan. Eh. Lo kok nengok? Dia jawab. Ayo, emang. Nih. Di nanti anak negeri. Weh, pintar. Kita tadi bikin. Ini kita tadi bikin. Oke, Bob, silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Ada bapak-bapak. Oh, ada satu yang belum. Apa? Belum ngelawak di depan bapak-bapak. Ah, benar kan? Benar. Jokesnya bapak-bapak. Jokesnya bapak-bapak. Ya. Ayo loh. Apa kita panggilin dulu bapak-bapak sih? Boleh. Bapak. Coba kau pilih, kau pilih. Kau pilih. Duh. Susah bapak-bapak Medan bandel semua. Nanti kasus jadinya. Ayo. Coba, jokes bapak-bapak kan belum tadi. Bebas, pilih kan kak, yang mana aja. Oke, aku pilih satu bapak-bapak yang beruntung. Sebelum dipilih ada announce dulu nih. Oh, ada yang ngomong di bukung. Ada BK. Iya. Buat teman-teman peserta kar entusias. Pentingnya pendidikan sejak dini. Pentingnya sekolah ya. Iya. Aku kira aku gak dididik mamaku. Mama kau aja yang didik kau. Aku gak. Karena aku udah gak ngerti. Karena gini om, hidup ini kita slow aja. Jangan goyang kali kayak sistem beca. Iya santai sih beca. Enggak, kalau bisa cakap ngadep sana aja. Anginnya agak lebih bu. Agak lebih dia, tapi tidak mulu deh. Oke om, berarti kegiatan sehari-hari kantor lah ya om, kantor ya. Udah berumah tangga om? Udah sekali belum ya. Oh kakak tuh langsung siap-siap. Udah langsung siap-siap kakak tuh. Ngapain gue harus siap-siap ngapain? Gak apa-apa siap-siap aja. Berarti baru satu kali ya om ya. Kalau dari rumah tangga yang udah mulai mau retak ini. Ada gak niat? Oh eh tunggu. Bukan mau retak. Tapi kita usahakan jangan viralin lah. Nah, dengerin tuh kalian. Anak muda, kalian yang nikah-nikah muda. Berarti sekalipun mau retak, diusahakan kalau bisa utuh kembali, ya kan om? Oh salah juga? Salah sih. Kalau bisa, berarti udah ada niat gak? Kalau bisa katanya, bukan dibilang gak pasti bisa. Udah ada niat ya? Kita kan berusaha, tapi kalau memang gak ada jalan, ya cari lain. Umat kelas sekali kak. Memang beruntung lah ya bapak ini bisa dimasukkan pokoknya. Ya. Iya. Kalau aku, ya semoga lah om. Semoga apa bang? Dapat yang baru tadi. Oke, itu aja paling yang bisa. Ya kan bang? Udah bang. Boleh. Lagi bang Bar, ya. Boleh kan? Ikan sepat, ikan gabus, campur karbol. Ah, cakep. Makin cepat, jangan banyak pak cakap, ya kan? Makin bagus buat kau karbol. Ayo lo, save it gak? Ikan gabus di tukang bubur. Cakep. Bagus cabun. Ya. Thank you om. Aduh. Om siapa tadi namanya om? Bajar. Woy kasih tepuk tangan buat bang Bajar guys. Luar biasa. Oke jadi sekarang kita udah nyampe ke mobil driftnya. Nih. Saya lihat di sini kita udah nyampe ke mobil driftnya. Nanti Pak Wali sama Bang apalagi nanti Pak Wali sama Bang Akbar Raid bakal naik mobil drift. Ada yang kelas sama tadi. Wi, yang ini aja nih kita kasih Bang ya. Yang mana Bang? Dex yang biru Bang. Yang biru. Izin Bang. Mana Dex biru mana yang punyanya? Jadi ini lagi ngundi pemenang yang mobilnya dipilih sama Pak Wali. Ini mengaku ditawar. Oke, siap. Apa ini mana ya? Oke. Siap. Medan? Ikan pecah banget. Luar biasa. Pak. Oke lagi satu. Gimana Pak Medan? Ya kayak gitu. Sama-sama. Ya kayak gitulah, Medan luar biasa. Burger di mobil. Panasin dulu ya. Udah panas sih.
gimana pendapatnya untuk Medan? Gokil, luar biasa. Gokil. Antusiasnya luar biasa sekali. Gak ada duanya ya? Gak ada duanya. Gak ada duanya. Amazing. Gokil banget. Wow. Oke, kita jalan lagi. Tadi sekalian ngukur jalan ya Pak ya. Video play, nah, video play, jadinya. Video play. Jangan ya, play dulu. Jelas dong. Video belum dulu. Jadi kita bakal nyaksiin guys Pak Wali ngedrift lagi ya Pak ya. Enggak terbalik mobilnya. Oh enggak Pak, kalau itu tenang Bapak. Mekaniknya kita kok, belum. Oke guys, kita bakal lihat ini Bang Paris. Udah lihat-lihat aja. Bang Akbar, kasih yang terbaik untuk Kota Medan. Oke Besti, Bang. Ya, jadi kita bakal nunggu orang ini ngedrip. Iya. Ngedrip. Iya, ya kan Besti. Asli Besti. Lama kali ya minyak kok. Besti bawa apa Besti? Montot Besti, oleh-oleh. Kasih tunjuk lah oleh-oleh. Nanti dicuri Besti. Mau menuju, wah sekarang Karbol di take over vlognya sama gue Baba Hasan. Kita lagi mau menuju ke sini kantor wali kota, ngelihat wali kota turun dari mobil dripnya Akbar Rais ya Karbol. Iya kan aja, iya aja biar cepat ya enggak. Let's go, tinggal ngomol. Thank you Bang. Atin, Bang. Jadi guys, kita bakal nunggu bapak yang ngedrip di belakang. Kalau enggak kita santapan buat ini. Yang bawa ini mesti ketinggal aja. Pikir orang ini kita enggak ada harganya, iya. Iya, anjing juga. Lantulah. Bentar ya, Bang. Bang, mau lah. Bang, kena dong. Iya. Ini, apa bisa kirim temen ini, Bang? Oke, terima kasih. Mundur lagi ya, Bang. Ayo, mundur lagi. Lama kan ini, cepet kali ini. Foto-foto dulu. Boleh Bang. Oke, thank you Misty. Dulu, masih lama. Videonya lagi dipasang. Video yang tadi kita nonton. Kita nonton lagi. Pak, pegang yang nanya Pak, nanti apa Pak? Sudah masuk ke dalam, baru ini kita sudah. Iya, masa kita enggak gini, kita siapa? Bang, geser Bang, Bang geser. Keren. Gimana perasaannya, Pak? Hah? Gimana perasaannya? Berdebar. Pak Wali luar biasa. Balik sini Pak. Pak Bobi. Nombok. Pak Bobi. Oke. Okay. Iya. Yeah. Oke. Okay. Bobi ini jadi barusan udah ngetrim ngantar Pak Bobi ke. Rais, gimana rasanya? Gokil, keren banget. Lo keren. Bobi Nasution, boleh kiranya kami mendengarkan sepatah dua kata sambutan dari Bang Bobi dan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.